Oke, Assalamualaikum dan selamat tahun baru Cina dan salam sejahtera. Oke, hari ini ketemu lagi. Oke, tutorial kita hari ini dari tutorial IPTV GoTV ya, yang merangkumi channel-channel dari Malaysia, Astro, Singapore dan USA dan lebih utama kepada channel-channel dari China. Oke, pertama sekali tutorial ni ada sediakan link untuk download APK dia kat bawah ya. Klik saja link kat bawah tu, so dia akan ubahlah ke adf.ly. Okey, adf.ly ni so dia perlukan masa 5 saat untuk skip apa benda yang kita nak nak cari ya. Okey, skip ad. Okay, so bila dia akan ubah pula. So yang ni dia Mediafire. So Mediafire ni dia perlukan masa juga. So dia suruh anda tunggu dalam masa 5 second juga, 5 saat. So bila dah 5 saat, so dia akan keluar link. Klik download ya. Klik download untuk download APK. So dia dah download. You download is starting. Okay, GoTV version 7. Dia tengah download APK. Okey. Yang ni tutorial ni menggantikan ITV7 yang banyak orang komen. So boleh play dalam 5 minit je. So yang ni tak payah risau sebab dia tak memerlukan kelajuan internet yang tinggi. Gunakan internet dekat phone pun boleh, hotspot pun boleh. Malahan sekarang I gunakan hotspot, sekarang tengah berada di tepi jalan, tengah luangkan masa ya. Riadah. So memang boleh pakai, tak ada masalah. Dia tak perlukan internet yang berkelajuan tinggi. Okey, so kita tunggu kita punya apa download APK siap. So bila kita boleh kita install. Okey, dia tak siap lagi. Okey. So mungkin gunakan internet hotspot so lambat. Allah Akbar. Berapa minit? 3 minit, 4 minit. Adik, tak jalan pula. Ice man. Oh. Okay. 21 minit. Ice tambah lambat. Okay, tak apalah, kita tunggu. Okay, kita tunggu channel-channel ni dia. Walaupun sebenarnya air tak ada guna pun. Kadang-kadang dia tulis TV9 tapi bukan TV9. Dia apa, Astro Mustika. Dia tulis TVI tapi dia apa, channel tu dia Astroria ya. So kena check, kena pantau. Okay. Oh, ini tak tertutup eh. Tak mahu terbuka. Okay, sorry, screen gelap. Tunggu internet. Okay, download complete. Klik dekat download complete. Okay, nak lerek dia. Dia suruh lerek eh. Contohnya download dah complete dah. Okay. Klik tu dekat apa, APK yang kita dah download siap. Seterusnya klik pasang. Okay, kita akan pasang. Kita tunggu dia install siap, baru kita review channel apa yang ada. Okay. Tengah masang. Okay. Yang dia punya nak tunggu. Aduh. Semua kena tunggu ya. Harap sabar. Tutorial hari ini dia mungkin perlukan masa panjang sikit. Sebab saya bukan, saya tak berada di rumah. Okey, dah siap. Apa dah buka, klik. Terus klik, tak mau klik pun boleh. Kalau nak buka dekat APK dia.
So I nak cuba ikan lah. Ini telazin. Okay. So ai mana dia tak keluar lagi. Okay, ni dia gambar kambing, anak kambing ya. Verify user. Tetapi apa-apa. Okay, clean. Okay, klik kat okay, pertama kali klik menu. Okay, nampak decode. Klik decode. Okay, ambil bawah ya. Soft decoding, good compatible power, saya recommended for mobile phone. Walaupun Android, gunakan kat bawah. Dia connection dia elok. Yang kat atas tak payah. Untuk yang tu, untuk berapa depan internet yang berkelajuan tinggi ya. Dia untuk apa, gambar HD, full HD. Okay, klik. So, okay, kita boleh balik. Okay, klik channel. Nampak arrow kat tepi. Channel ya, HBO. Semua ada ya. HBO HD. So, kita akan test HBO HD. Dia memang boleh pakai, tak masalah. 100% saya jaminnya ni. Nak layan sampai mata lebar pun tak masalah. Oh. Okay. Nampak? Sekarang gambar UC. Okay. Channel banyak ya. Fox, dia melebihi siaran Astro. Okay, nak tunjukkan TV Malaysia sebab ramai orang komplain. TV Malaysia, 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 what is this? Malaysia, Malaysia, sebenarnya channel ni banyak. Okay. Astro.com. Okay, Super Sport. Astro Super Sport mana eh? Untuk kaki-kaki bola. So, tak ada masalah. Semua boleh baca eh. Asis. Okay, Astro Asis mana. Okay, nampak. Cuma perlu ke apa, cuma guna hotspot eh. Hotspot dah memang boleh ke udara. Kita boleh layan. Astro Asis. Ini Astro Prima. Okay. TV 2. Okay. Oh. Dia lambat correction lah. RTM. Terlalu banyak kawalannya dari RTM. Okay, Maya. Tak mau tunjukkan apa siaran TV yang senang diperoleh. Dia Prima apa semua. Okay. Nak tunjukkan channel Astro. So, ramai orang yang tercari-cari je Astro. Eh, mesti ke HD pun tak keluar. Oh, okay, okay. Okay, okay. Nampak, okay. Tak berapa pasti. Okay. Okay. Tapi Astro apa yang saya boleh katakan, okay. Ramai orang yang tersalah anggap tentang dia. Okay, saya nak tunjuk Prima. Eh, bukan Prima, Astro Ria. TVI ni dia Astro Ria. So, dia punya owner mungkin tersilap pilih je. Minat-minat kita okay, banyak sama. Astro Ria, sepikuan terperang kat skrin. Minat okay. Shopping. Ni ha, mengalahkan bini dia. Okay, kalau malam di sini main, kita nak bawa anda semua pergi jalan-jalan Pasma. Okay. Pasma. Okay, saya rasa setakat ini saja tutorial kita. So, pada siapa yang nak komen, boleh komen kat bawah. Kepada sesiapa yang nak follow saya punya tutorial, so boleh klik button like atau button subscribe untuk mengikuti perkembangan video-video dari saya dan tutorial Kodi IPTV sama ada luar dan dalam negara. So, harap anda semua menikmati tutorial yang saya tunjukkan. Baik, sekian dan terima kasih.